pengen apa namanya merasakan hari kemerdekaan bersama teman-teman Kicau Mania. Yang lain lomba kerobok apa balap karung atau lo makan kerupuk ya, gua lomba burung berkicau. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Dogi Merdeka ya, di mana hari kemerdekaan Indonesia yang ke-74 ini ada event lomba burung berkicau di Parung Panjang tempat gua lat beran ya. Ini udah di atas, lihat parkirannya penuh banget, nggak biasa-biasanya kayak gini, ini rame banget. Oke, lu ngapain aku sini? Gua pengen ngeliat teman-teman Kicau Mania di sini, pengen apa namanya merasakan hari kemerdekaan bersama teman-teman Kicau Mania. Yang lain lomba balap karung atau lo makan kerupuk ya, gua lomba burung berkicau. Seperti apa keseruannya gua di Parung Panjang, PPBC Cup 1. Saksikan terus channel gua. Sini, full. Ini kelas meroy batu. Gak tahu dengan berapa. Dengan berapa om? Tiket berapa tadi? Belum tahu. Jadi ini kalau nggak salah tiket 100 kalau nggak salah. Ini ramai banget. Meskipun jurinya independen tapi luar biasa, men, antusiasnya. Itu kelas juga buat bos Ayok yang punya event. Kita sambil ngeliat-ngeliat tadi nanti ada kelas apa lagi? Yang pasti bersama gua masih aduki di PPB Cup 1. Jadi setelah gua mengikuti keseruan bareng teman-teman Kicau Mania, kita pengen pamit ya, sambil nanya dulu, Cang, lu hari ini kondangan berapa banyak, Cang? Aduh, kondangan cuma 2 sesi aja. Kondangan jangan jauh-jauh. Kemarin lah. Cang Berlin. Om Adin gimana? Teman-teman Kicau Mania tertib banget. Alhamdulillah, berkat dukungan dari teman-teman. Oke, thank you nih Bang Wahudin dan kru dari jurinya. Bos Ayok sini, Bos Ayok. Oke, sayang. PPBC udah berapa tahun sekarang? PPBC ketiga ya kemarin ya. Tingkatan persarinya. Bukannya udah 4 tahun ini? Mau jalan 4. Bukan anniversary, ini PPBC. Dari 4 tahun ya, PPBC Cup baru Cup 1 itu baru sekarang. Kebayang enggak? Jadi jauh banget gitu. Harusnya mah setiap tahun ada. Jadi mungkin dari tahun sekarang untuk ke depan itu akan ada gitu. Lu ngapain jauh-jauh kemari ya kan? Karena gua latihan di sini terus ya, Bos ya. Iya. Tiap Senin, Rabu, Sabtu gua pasti ke sini. Senin kan biasanya kan Minggu itu gua liputan. Nah, Senin ya kan waktunya gua gantang lah di sini. Buat teman-teman mungkin masih nyari-nyari ya kan di mana aduki di mana, pokoknya setiap Senin, Rabu sama Sabtu gua ada di sini bareng Bos Ayok. Bener enggak, Bos? Oke, siap. Dan hari ini acaranya sukses banget. Sekarang lihat tuh. Ini sampai malam-malam ya. Door prize-nya aja masih ditungguin tuh, lihat. Ada Korodi. Balik gua ya. Korodi. Sini. Tunggu. Oke. Tar jam. Ada Pak Rudi yang CS banget sama gua, yang pastinya teman-teman seru-seruan banget karena gantangan ini dibangun sama teman-teman Kicau Mania akar rumput juga. Jadi gua paling seneng ngeliput dan gantang bareng teman-teman akar rumput. Thank you yang udah watching bersama gua Adiki dalam acara PPBC Cup 1. Batu aja. Ini
udah ngambil gue pes. Thank you udah masih bersama gue, Aduki, see you next time again, see you, bye bye. Woi, remote. Terakhir.